sehat selalu ya. Seperti biasa, setiap bulannya majalah Trubus akan bedah majalah editorial. Kali ini kita akan membedah editorial Trubus edisi Mei 2024. Tentunya seperti biasa ya, saya tidak sendiri di sini sudah bersama Bandari. Halo, Mbak Intan, apa kabar? Halo, Alhamdulillah baik. Bandari apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Ini Podcast pertama kita ya Mbak, bareng yeah, iya. satu layar ya? Iya, biasanya sama Mas Fajar kan? Iya, biasanya sama Mas Fajar. Nah ini baru perdana nih sama Mbak Andari. Deg-degan saya wah. Oke sih? jadi kayak wawancarin artis ya? Iya. 11-12 lah ya Mbak ya. Artis cuma jalan rubus tapi Iya, Oke oke. Mbak ya, Mbak Andari. Kalau nggak salah edisi kemarin tuh kan kakao ya mbak ya? ya. Edisi kemarin kakao. Edisi kemarinnya lagi uh, pupuk, pupuk juga. Benar benar. Nah ini ada edisi ini pupuk juga ya? Iya pupuk, pupuk lagi. Nah ini sebenarnya apa sih mbak yang membedakan di edisi sebelumnya kan majalah Turbo sudah mengulas pupuk tuh? Nah, hmm. ini uh, mengulas pupuk kembali. Sebenarnya ada perbedaan apa sih, Mbak? Oh, ada dong. Kalau dua bulan yang lalu atau dua edisi ke belakang, itu kita membahas pupuk lebih secara global. Jadi, ada pupuk kimia, pupuk kimia sintetis ya. Ada juga pupuk organik. Jadi kita uh, ngasih tahu ke masyarakat tentang penggunaan pupuk yang baik dan benar, baik itu pupuk kimia sintetis ataupun pupuk organik. Nah, tapi di edisi Mei ini kita lebih mengkhususkan atau memfokuskan ke pupuk organiknya, terutama pupuk organik cair. Karena kan pupuk itu bentuknya macam-macam ya, ada yang cair, ada yang granul, ada yang serbuk, ada yang bentuknya tablet di sini kita lebih mengedepankan pupuk organik cair yang banyak mengandung asam amino penggunaannya kebanyakan untuk tanaman pangan ya seperti padi dan jagung karena kan kita kan uh, pemakan nasi ya <gih> hampir separuh orang Indonesia itu makan nasi jadi kita uh, memberitahu ke masyarakat uh, kegunaan pupuk organik cair ke tanaman padi seperti apa selain padi ada juga jagung kan karena makan pokok kedua kita kan jagung gitu nanti mungkin saja bisa dipakai ke sagu dan lain-lain tapi belum ya untuk sementara dibatasi ke padi dan jagung tanaman pangan gitu. ya mbak ya iya, tanaman pangan oke okay. Oh ya ini di gambar nih mbak ada panen ya proses panen padi ya mbak ya? Ya betul. Jadi di edisi ini uh, sebenarnya bu. Trubus itu kan sudah mengeluarkan atau launching pupuk organik sendiri ya, Mbak Intan. Nah, di sini Trubus sudah melakukan istilahnya apa ya, uh, demplot, tapi bukan demplot ya, kalau demplot kan kecil-kecil. Kalau ini sudah ada petani yang uh, berhasil panen, panen padinya tuh meningkat setelah menggunakan pupuk organik cair, produksi Trubus gitu, sahabat Trubus. Jadi tentunya sudah diuji cobakan ya, Mbak sudah, ya? Sudah sudah diuji di cobakan, aduh jadi belibet kan. <laughs> Karena kan eh, ini separoh-separoh ngiklan dikit-dikit ya... <hih> <laughs> Jadi buat sahabat rubus yang punya padi, lahan padi, dan ingin uh, perlahan-lahan untuk beralih ke organik, karena kan beralih ke organik full itu kan sesuatu yang tidak mudah ya. Iya. Harus dimulai sedikit demi sedikit, ada pupuk yang pupuk kimia sintetisnya ada yang dikurangi sedikit demi sedikit, itu bisa menggunakan POC-nya trubus gitu. Dan di sana petaninya itu berhasil panen tuh naiknya bisa sampai dua kali lipat gitu. Oh my god, dua kali lipat. Iya, itu kalau tidak salah aku sambil nyontek dikit ya karena e, petani yang pakai itu banyak baintan, jadi kalau ngapalin satu-satu kan e, pusing ya, alasan sih sebenarnya <laughs> jadi ada nih petani namanya itu Pak Harman, jadi sahabat rebus bisa baca di majalahnya, itu Pak Harman itu petani di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone oh jadi yang di foto ini tuh di Kabupaten Bone di nih sahabat rebus, iya Pak Harman ini menanam padi nih Mbak Intan dia e, berhasil panen itu sampai naik 47 persen, lumayan kan oh. 47 persen. Jadi e, semula itu Pak Harman hanya bisa panen sekitar 5 ton gabah kering panen per hektar. Nah setelah menggunakan pupuk organik cairnya punya trubus ini, naik menjadi 7,35 ton gabah kering panen GKP. Jadi kan ada sekitaran 2,35 ton tuh e, perbandingannya, itu kalau dipersentasikan itu sekitaran 47 persen. Nah, gimana uh, lumayan kan dari lima ke tujuh itu? Okay. Hasilnya pun. Bisa menambah pendapatan dari Pak Harman itu bentar sendiri. Nih, bentar nih Mbak. Uh, mm. Tadi kan uh, ada peningkatan 47 persen persen ya? ya. Peningkatan udah ada. Tol, tol. Hmm. Tapi nih dari segi biayanya nih Mbak. Mahal atau enggak oh, kan nih? Oh enggak sih. Kalau dari segi biaya itu uh, sudah pasti turun. Karena kan pupuk organik cairnya ini harganya ekonomis. Nah dan juga kan uh, semula kan menggunakan pupuk full. Pupuk kimia kan. Nah dengan menggunakan pupuk organik cair ini. Ada beberapa pupuk kimia sintetis yang berkurang, jadi okay. uh, petani mengurangi nih uh, apa porsi pupuk uh, kimia sintetisnya ditambah dengan pupuk organik cair ini. Jadi enggak yang semuanya pupuk organik cair ya, uh, ada bagian tertentu yang digantikan dengan pupuk organik cair. Oke okay, berkurang. Peralihannya pun juga bertahap ya, mbak. Aha, kombinasi terlebih iya, dahulu, benar -benar, kombinasi gitu. dan juga Uh, aplikasinya kan Ini uh, Sekitaran 16 hari 16 hari setelah tanam 30 hari setelah tanam 45 Jadi Sekitaran uh, Frekuensinya Sekitaran 15 hari sekali Menggunakan pupuk Oke, organik Oke Dua jahit. pekanan sekali ya mbak ya Pupuk kimia tetap pakai Karena kan dari e, okay. dulu Sudah pakai pupuk kimia Jadi e, gak e. boleh Tiba-tiba diganti <laughs> Nanti tidak panen Nanti langsung kaget Kaget Tanamannya Betul <laughs> Oh ya ini ya mbak ya Iya namanya. Ini punya Trubus sama Sahabat Rubus bisa menggunakan pupuk organik cair ini untuk tanaman pangan. Sebenarnya untuk tanaman hortikultura pun bisa. E, misalnya bisa meng, untuk buah-buahan. Buah-buahan. Hortikan kan, bisa dicoba di tanaman alpukat, di tanaman melon, bisa juga di durian, di wortel pun bisa. Oke. gitu Jadi e, terserah Sahabat rebus itu bisa menggunakannya di segala macam jenis tanaman terutama untuk tanaman hortikultura gitu. Okay, okay, okay. ini ada dua kemasan yang berbeda sama aja mbak ya isinya ya? Sama aja Tuan. yang gede oh, kan itu rigid okay, okay. ya. Jadi langsung langsung aja nih aku nggak mau beli yang kecil kecil ah nggak mau beli yang satu liter mau langsung beli yang lima liter gitu uh, ada gitu. tersedia dua kemasan. Iya okay, tapi kalau mau coba atau... dulu skala rumah gitu kan bisa dicoba yang lima liter dulu eh satu liter yang dulu sesuai gitu, gitu, dengan kebutuhan. Okay nah ini ini di uji, pernah diuji coba kan di tanaman ubi juga ya mbak ya iya uh, tapi aku bisa balik lagi ke yang sebelumnya gambar sebelumnya nah iya sebenarnya untuk tanaman umbi-umbian pun bisa uh, sahabat terbukti bisa menggunakan pupuk organik cair ini untuk uh, tanah uh, yang misalnya minim hara bisa juga digunakan untuk uh, apa Mem mengoptimalkan panen dari umbi. Nah, next lagi. Next. Nah, kalau ini sebenarnya ada cerita lain nih, Mbak Intan. Apa tuh? <laughs> Jadi kan kalau tadi kan pupuk organik cair itu bikinan Trubus ya, uh, sudah tersertifikasi, sudah diuji coba, uji coba di lab. Oke, kemudian di lahan Hila, juga oke. Okay. Okay. Nah, tapi ternyata petani kita itu punya kemandirian sendiri loh untuk bikin pupuk ya. Tapi memang regulasinya agak sedikit ketat karena untuk uh, apa? pemasaran pupuk atau distribusi pupuk itu kan ada ada aturannya tersendiri. Tapi uh, di kita itu uh, petani itu bisa me, apa? memproduksi pupuk organik sendiri. Nah, ini ada cerita uh, Pak Misno, Pak Misno. Iya, mm, Itu menggunakan pupuk Uh, bukan Pak Misno Maaf salah Ada petani Bajar Namanya Pak Bogo aja. Pak Bogor <laughs> Pak Misno mah nanti ceritanya Pak Bogo Jadi ada Sebenarnya ada dua Aku gak, jadi nggak apa-apa Biar penasaran Jadi itu ada dua petani Yang bisa Yang bisa Memproduksi pupuk organik sendiri Pertama tuh Pak Misno Yang kedua tuh Pak Bogo Yang Pak Misno itu Di Jawa Tengah Pak Misno di Jawa Tengah Pak Misno di Kalimantan Pak Bogo di Jawa Pak Bogo di Jawa Tengah Pak, di Jawa Tengah, Pak Misno di Kalimantan Belibet kan Kan banyak banget narasumbernya. Tapi pada intinya dua narasumber ini bisa memproduksi pupuk organik sendiri dengan menggunakan bahan-bahan alami di lingkungan sekitarnya gitu, mbak. Jadi misalnya nih mbak Intan, nih apa uh, pengen aja, uh, coba, coba bikin pupuk organik sendiri gitu. Terus uh, ngumpulin nih sayur-sayur uh, yang bekas-bekas, misalnya kan kalau misalnya kita bikin kangkung kan akarnya nggak dimakan dong, nah dibuang kan. Terus kita makan pisang, pasti. Buahnya ini makan dong, limbahnya yang iya gak, kulitnya dibuang, iya. nah itu bisa digunakan untuk membuat pupuk organik cair, tapi memang nggak semua orang bisa sih, karena harus difermentasi dulu. Caranya ada enggak, Mbak? Di, di sini dong, ada banget. Kalau di sini ini, kalau contohnya nih, Pak Misno ya. Pak Misno ini beliau menggunakan bahan-bahan seperti air kelapa, kemudian air rebusan kedelai, ada juga daun lamtoro, kelor, buah maja, labu kuning, mengkudu, gula merah, bekatul, tepung beras dan dikomposer. Hmm. Ini semuanya bahan-bahannya itu dicampur kemudian difermentasi, akhirnya jadi pupuk organik cair gitu. Tapi sebenarnya nggak harus mengikuti bahan-bahannya Pak Misno sih. Kita bisa pakai apapun bahan-bahannya yang ada di sekitar kita. sendiri. Berkreasi sendiri. Gitu ya. Tapi kalau mau nyontek caranya Pak Misnon, bisa di Majalah Trubus nih, edisi eh. 16. Eh, okay. Pak Bogo juga bikin sendiri. Jadi banyak banget ya mbak ya. Iya. Contohnya ya, Kem contoh uh, prakteknya di lapangan tuh sebenarnya uh, sudah banyak petani yang membuat sendiri kayak gitu. Iya benar. Makanya kan aku sampai bingung kan <laughs> karena banyak petani. Nih, yang ternyata pandai maksudnya dan kreatif menghasilkan pupuk organik sendiri. Kalau Pak Bogo itu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah itu bikin pupuk organiknya dalam bentuk ini granul. Granul. Nah, kalau Pak Misna masih berupa pupuk organik cair, cair. gitu. Okay. Jadi tinggal uh, nanti nanti ada bahasan sendiri nih Mbak ragam pupuk gitu. Oh loh. iya benar, ada juga <laughs> nih pembahasan ragam pupuk. <laughs> mau yang bentuk granul kah, mau yang bau bentuk Cair hmm. itu semuanya ada, jadi ada. tergantung ya. Nyamannya petani itu menggunakan yang seperti apa, kayak gitu. Yaps, yaps, Dan yaps, yaps. kurang uh, lebih, atau kurangnya, tuh sebenarnya udah dijabarkan juga di artikel. Ada ya, Mbak? Ya, ada. Ada misalnya keuntungan kita pakai organ organik cair seperti apa, granul seperti apa gitu, jadi ada. Uh, sisi kekurangan dan kelebihannya okay. si tergantung kebutuhan petani mau yang seperti apa gitu jangan spill semua mbak oh maaf <laughs> Gak boleh ya di-spill <laughs> ini mau, mau nyepil Pak Jajang nih oke okay, ini siapa mbak petani di Garut kalau hmm. tadi kan di Bone nah ini di Garut jadi pupuk organik Cairnya terbus itu sudah melanglang buana. Jadi tadi di Bone ini di Garut dan kemarin juga kalau tidak salah dari laporan teman-teman ada di Sumatera Utara gitu di Karawang wow. atau di mana gitu. Berarti di Sulawesi sudah ada tadi ya di Bone ah, di, Sumatera, di sudah. Sumatera sudah di Jawa, di Jawa sudah. sudah. Gitu. Berarti ibaratnya kan uh, beda pulau kan beda tanah ya Mbak ya iya. sudah sudah teruji ya uji apa multi lokasi ya kayak ya, gitu ya mm, mm, uji sudah multi teruji multi lokasinya sudah oke okay. ya jadi tidak akan dicoba sendiri ya next. Ini, nah, ini dimunculkan terus, ya. terus nih ya <laughs> Gak apa-apa Iklan tipis-tipis <laughs> <Iklan di> <laughs> Next, next. next. Oh, nah, Ini di padi ya ya iya, ini untuk di padinya Jadi padinya jadi gendut-gendut iya. gitu kan Bijinya bulir-bulirnya tuh uh, berisi semua ya Iya, yeah. Nah jadi bisa dicoba nih Masih seputaran pupuk Organiknya okay, okay. terobos Oke, okay, bisa next okay. lagi oh, Jagung jadi... Wow, Ini Jagungnya itu warnanya bisa itu banget ya Mbak ya, kuning banget Betak kayak gitu tinggi, ya. Ya, beternaknya oh. tinggi dan panennya kan juga bagus. Nah, ini bukti kalau pupuk organik cair tubus eh, bisa dipakai di tanaman pangan okay. gitu. Pure itu ya Mbak, pure organik juga ya ini ya tanaman kalau, jagungnya ya? Enggak sih, masih tetap menggunakan pupuk kimia. Oh, campuran juga hmm. tetap kombinasi ya. Oke. Okay. Ya, tetap kombinasi. Nanti kaget kan kalau pakai pupuk organik full. Enggak apa-apa perlahan ya berarti ya, perlahan. Perlahan tapi pasti. Iya, seperti sebuah hubungan. <laughs> <laughs> Oke, okay, next, okay, next next. Ini apaan ini, Mbak? Wah, ini tuh limbah tandan kosong kelapa sawit nih, TKS dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Jadi kan tadi kan kita ngomongin pupuk-pupuk terus kan. Nah, ini hmm. tuh ada salah satu inovasi pupuk organik nih dari uh, teman-teman kita, teman-teman mahasiswa kita gitu. Jadi Uh, ternyata uh, limbah TTKS ya namanya TKS, ya. Tim, limbah tandan kosong kelapa sawit itu bisa juga digunakan sebagai pupuk. Ini lebih ke info sekilas info aja sih buat sahabat rumpus. Jadi kan kita udah ngomongin limbah-limbah organik kan. Yeah. Nah, ini bisa juga nih digunakan sebagai salah satu bahan uh, pupuk organik. Berarti itu uh, di artikel uh, topik juga ya Mbak. Iya, masih rangkaian ya? topik seputar pupuk kan. Oh. Ini lama-lama kita lulus uh, jadi ini ahli pupuk gitu. Wah, amin amin amin. <laughs> oke. Okay. Next. Oh ini dimanfaatkan buat hidroponik ya Mbak, yang iya, mbak yang betul -betul, tadi ya. Betul, betul. Hmm. Dimanfaatkan juga bisa untuk hidroponik. Oke, okay. nah, oke. Okay. Ini... kan. Jadi banyak kali manfaatnya. Berarti sebenarnya kan kalau yang bahan dari ceritain tadi kan hmm. kebanyakan benar-benar di open field ya? Iya, open di field. lahan yang benar-benar hmm. di tanah kayak gitu ternyata untuk beralih ke organik itu di hidroponik itu juga bisa. bisa gitu yang Maya bisa, bisa. Bisa. Hmm. bisa juga digunakan pupuk untuk uh, sistem tanam hidroponik pun bisa. Oke, gitu. oke. Okay, okay. Sekilas info saja. Jadi biar sahabat Trubus tertarik untuk beli pupuk organiknya Trubus. Gitu. <laughs> Tampilin terus ya ikan tipis <laughs> Oke, okay, okay, next. Oh, oh ini ya. Shiko. Ini adalah uh, apa ya media tanam sih sebenarnya oke, tanam. tanam hidroponik oh, yang buat hidroponik tadi, hmm. tuh, hasil oke, yang... Uh, Tandan sawit tadi ya, ah, limbahnya Oh bukan, 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 beda, beda, lagi, lagi? beda lagi Ini tuh hmm. salah satu hasil dari Riset-riset uh, riset, ya uh, Apa ya, mahasiswa di IPB Gitu, hmm. jadi Ini shiko, ini uh, Dari, ini loh, apa sih, bulu domba Bulu domba, oh, bulu domba. iya, domba, iya. Ya. Kemudian, di, uh, dengan Menggunakan teknik tertentu Dicampur dengan menggunakan serat sabut Kelapa atau coco fiber, jadi Presentasinya nih aku spil ya wall dombanya tuh lima tiga koma tiga tiga persen serat sabut kelapanya tuh tiga belas koma tiga persen itu bisa diolah menjadi siko ini loh uh, media tanam untuk uh, hidroponik dan itu bisa ini apa namanya ditan ditanam di netpot, ja, netpot net, pot, net pot. Oh itu iya kan iya. di dalam net pot ya jadi limbahnya pun sebenarnya juga beragam ya tadi dari sawit ada dari domba ada dari hmm. yang penimbang dari ceritain kalau yang ini lebih kulit, ke media kulit tanam kalau ini oh. lebih media tanam bukan pupuk, tapi ini media tanamnya ada Organ. campuran pupuknya. Oh pupuk organik tadi ya mbak? Iya. Yeah. Hmm. ini kita ceritanya lebih ke media tanam dari bahan berupa limbah duduk domba okay. sama uh, sabut kelapa. Tapi si uh, media tanam ini juga mengandung pupuk, tapi tetap pupuk uh, kimia, kimia, pupuk NPK slow release yang dipakai. Jadi hmm. ini kita lebih bicaranya ke media tanam untuk Uh, hidroponik, hidroponik gitu okay. jadi bukan tanam. dari limbah dari limbah gitu jadi tadi kita ngomongin limbah untuk pupuk ya sekarang oh, limbah, untuk limbah untuk metan media, media tanam, tanam hmm. gitu oke okay. next next sungguh sebuah ilmu pengetahuan ya ini, ini apa ya PSKS nanti saya sama mbak dari ini waduh banyak ini ini apa ya aku kok jadi lupa ini itu kakao, fermentasi oh, kakao ya mbak ya kakao iya. Kok dari tak. dari pupuk loncat ke kakao ini ngeheng juga nih Ini uh, biar itu mbak, kemarin kan habis bahas kakao nih oh, Biar masih anget gitu ini Kayaknya aku dijebak nih biar mikir <laughs> cepet ya jadi itu tuh Sambis ada sermat. fermentasi kakao, tapi menggunakan cara yang lebih modern dan lebih terkontrol pada sebuah alat gitu ceritanya. Jadi kalau fermentasi kakao kan biasanya lebih ke tradisional gitu karena ini ada alat yang, di, yang bisa digunakan untuk fermentasi kakao. Cuman okay. ini nyari-nyari halaman berapa ya? Uh, nah, sahabat terus bisa baca sendiri ya. Di, nanti perkebunan, ya. di oh iya, perkebunan, di perkebunan, coba, Mbak. Sungguh perkebunan tuh bukan bidang saya. <laughs> Perkebunan itu bidang tekan saya. Oh mas ini benar nih ini. Iya. Ja, yeah. Jadi ini sebenarnya di kotak nih kotak fermentasi terkontrol untuk mempercepat fermentasi gitu, untuk mempercepat fermentasi kakao gitu. Jadi lebih terkontrol suhunya, kelembabannya, gitu, kadar airnya gitu. Jadi suhunya itu terjaga jadi 38 sampai 40 derajat gitu. Jadi ada ada pengatur suhunya di dalam alat ini. Okay, okay. Oh, okay. biasanya kan kalau yang namanya pekebun hmm. atau petani kayak gitu kan pasca panen jadi PR banget ya mbak mm -hmm, ya jadi betul, PR betul, betul, betul ini bisa jadi opsi nih ada suatu inovasi yeah. buat uh, bikin fermentasi kakao ya mm -mm, betul jadi ini kan sebenarnya mudah juga sih perangkatnya untuk dibikin karena kan dari kayu ya yeah, sederhana banget yeah. itu cuman memang harus belajar yeah. gimana Me, apa meng, mengaplikasikan atau mengoperasionalkan alatnya gitu kan ada pengatur suhu, pengatur udara. Jadi semuanya terkontrol suhunya gitu. Jadi lebih cepat fermentasinya. Oke, okay. penasaran kan. Mbak, jadi, jadi 92 <laughs> sampai 93. Ya, di rubrik perkebunan ya, Mbak ya. ya rubrik perkebunan eh, salah satu prosesnya hmm. ini fermentasi biji kakao alami. Oke, okay. okay, okay, bisa next, next. Ini tanaman apa tuh? Ah, ya ini ada sebenarnya ada tanaman liar. Jadi di di majalah Trubus itu kan ada rubrik eksplorasi, ini sahabat Trubus. Jadi kita itu pengen ngasih tahu sahabat Trubus tentang herbal-herbal yang eh, orang pasti nggak ngeh kalau itu herbal. Tapi ini khusus di daerah kecamatan jadi ya di Kecamatan Aceh Sumbar ya, daerah Dedi, Aceh ya. Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Nah, di sana itu hutan lindungnya banyak mengandung tanaman herbal. Sebenarnya tanaman-tanaman her, itu ada tahu di sekitaran kita. Tapi kita enggak ngeh kan. ngeh. Tapi biasanya yang ngeh yang aware tentang hal-hal seperti ini adalah masyarakat desa, masyarakat adat gitu sebenarnya di sekitaran kita pun ada nih pasti di daerah Bogor Jawa Bar Bogor Sukabumi kalau ini tuh namanya jotang Akmela uliginosa nah coba di searching nanti ya nah, <laughs> ini herbal juga nah ada juga nih mungkin oh, teman-teman yang orang Sunda tahu yang namanya babandotan babandotan buat nah, lalapan ya biasanya enggak sih ya Agiratum condyrides itu bisa buat lalapan bisa juga dibikin kayak semacam pecel atau direbus aja nah itu termasuk tanaman herbal karena bisa digunakan untuk uh, apa ya mengoptimalkan kondisi tubuh. Terus ada juga yang namanya kirinyu ya kan. Kirinyu. Pasti orang Sunda tahu kirinyu. Pernah makan nggak bahan dari? Belum <tuk> karena saya. Orang... <tuk> saya orang Pantura. <tuk> taunya kemangi. Tapi kemangi itu juga termasuk uh, tanaman herbal karena kan memang bisa bisa untuk ini ya apa membuat aroma tubuh jadi lebih ya, enak gitu. Terus ada lagi yang namanya kitolot. Nah, teman-teman bisa searching sendiri tuh. Kitolot. Kitolot, kirinyuh, hmm. kemudian babandotan Itu sebenarnya gulma tapi berkhasiat herbal. Hmm. Kalau di pertanian tuh gulma pasti di Oh, eh, sebu, apa namanya di kategorinya gulma ya kalau Di kalau sebagai itu? gulma di tanaman budidaya. Hmm. Biasanya pasti dicabut. Tapi Zaman dulu orang orang-orang itu orang makan itu gitu. Yeay. Ada juga binahong, pasti tahu kan binahong, binahong Bina kan sering ada di pagar-pagar rumah. Itu bisa membuat mau uh, mengobati luka, Yeay. tapi bukan luka hati. <laughs> kalau luka hati diobatinya pakai apa dong, Mbak? Pakai duit. <laughs> <laughs> pakai duit ya <dia> sahabat terus. <laughs> iya. Nah, ini nih eksplorasinya, coba di Nah, ini eksplorasinya di kalau di hutan di Aceh tuh hmm. seperti ini, tanamannya tuh ada di Uh, di bawah-bawah tegakan yang teduh gitu loh untuk ambil sampel di lapangannya. Tapi nah, sebenarnya kita juga punya banyak di, di Jawa kita. juga banyak sebenarnya ya. Tapi hmm. kita nggak pernah tahu kalau itu bisa yeah. dimakan, karena kan tidak terbiasa. Sekali, yeah. Itu kalau kayak saya nggak terbiasa yeah. makan. Bener. Kirinyu yeah. gitu kan? enggak pada lalapnya bisa. kan biasanya paling ya. Kemangi 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 <laughs> aja. Oke. Okay. Oke okay, next. Wow, ini sansevieria. Ini mamba kan? ya. Intan yang wawancara. Waduh. <laughs> <laughs> Jadi tren sansevieria nih kan. <laughs> tren tanaman ias yes tuh meskipun sekarang uh, nggak enggak se iya, enggak betul, se betul. apa ya? Viral gak ya? Vapesnya tuh nggak viral dulu gitu mungkin ya, mbak? Ya, ya, karena kan komoditas itu viral kan pasti ada pemacunya Betul. Sekali. Sama kayak sama kayak baju kan, kayak fashion gitu kan ada kadang baju yang tipe A naik naik tipe B-nya turun tipe C naik tipe D-nya turun gitu Tanaman okay. namanya kan benar-benar fashion. Nah tapi ini fashion yang long lasting itu adalah sanseviera gitu. Bener. Kelihatannya sih ya maksudnya tuh kayak adem hmm. ayem aja ya mbak ya. ya tapi, tapi duitnya banyak. Iya ternyata duitnya gitu. banyak dan apa namanya ekspor juga ya mbak ya. ekspor. Itu masih masih banyak uh, berkepanjangan kayak gitu ekspor Sansevieria. Iya, dan ini Mas Aldi nih di Bandung. Udah Mas Aldi sama. Dapet cuan banyak. Mama Mas tunjuan. Hatta ya di iya. di Cibubur deket sini malah ya. Boleh boleh disambangi, di. disambangi. <laughs> deket oh. banget itu. Oke. Nah, Oke. Okay. Okay, okay. Sansevieria. Lanjut ini kita jenis ke. Iya. Iya. Trivasiata. Tinggi-tinggi <coughs> tuh daunnya tuh. Iya kayak. Ternyata tuh eh, siapa sangka ya orang luar tuh malah pada minat ya mbak ya kayak gini. Oh iya, karena kan di Eropa jarang lihat hijau-hijau iya iya yang diburu tuh malah yang hijau-hijau nah, uh, apa silver-silver yang kayak gitu di kita kuning-kuning Karena -kuning, terbiasa kalau, lihat hijau iya. kalau di kita tuh lebih ke varigata ya rata-rata iya. ya konsumennya ya betul jadi nggak jadi semua tanaman sebenarnya laku sih tergantung ada segmennya sendiri-sendiri ya. gitu nggak sih mbak ya, betul <laughs> lanjut apa? ini apa mbak lamtoro. ini lamtoro, lamtoro ya <coughs> tapi lamtoro digunakan untuk sapi sih Wow. Karena kan uh, dia mengandung protein nabati tinggi ya jadi sapinya bisa tumbuhnya bisa bagus gitu. Jadi ya. cerdas nggak nih Mbak? Sabinya? Aku nggak <laughs> tahu ya kalau sapi cerdas itu dihitung dari apanya gitu di indikator sapi cerdas. <laughs> Tapi memang dengan menggunakan ini tuh bobot badan sapinya itu jadi nambah sekitar 0,34 kg per hari setelah memakan daun lamtoro. 0, jadi, berapa? 3, 4 kg. Oh, belum apa. 300 gram berarti ya? Iya, kurang lebihnya. 3 ons. 3 ya. ons per hari ya? Per hari ya. Jadi kalau katakanlah 3, berarti kilo. eh biasanya kan pemeliharaan 90 hari ya, itu yeah. tinggal ini aja udah berapa itu. Ya kan? Jadi buat sahabat rubus yang punya sapi terus pengen sapinya gemuk, bisa nih dikasih makan lamtoro untuk tambah kalau sapi gendut kan menggemaskan. Jadi kan kalau sapinya, kalau tam... sapi gendut kan menggemaskan. Aduh, kalau kita yang itu, <laughs> <Minta> dikempesin, <laughs> kita dikempesin Aduh, aduh, aduh. Okay. jadi kan kalau bobot, ah ini ya Mbak ya, ini, ini sapi, sapinya... sapi, sapi Bali ini? apa sapi ya, Madura sapi ini ya? Iya ya. ini... Tapi ini uh, sapinya ada di Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi. Iya. Hmm. Ya, ya, ya. sama Bali. Iya ya. Bali dan NTB kan sama Iya sapi, ini sapi kan? Bali ini mas sepertinya Jadi sapinya nyebrang Iya <laughs> <laughs> sapinya nyebrang Oke <laughs> Oke okay, okay. Berarti udah terbukti ya mbak ya, itu ya, ya? yang toro tadi mm -hmm. itu ya Karena kan hmm. naik 300 gram Oh ini apa ini mbak tanaman apa mbak lanjut Terus, ya. mbak hmm. Rebung hmm. E Iya rebung 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 Jadi tuh di majalah rebung kan ada yang namanya rubrik obat tradisional obat Nah itu biasanya membahas berbagai macam tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh termasuk afrodisiak Afrodisiak itu adalah berkaitan dengan Apa mbak? Dengan kekuatan seperti <laughs> <Surcing> sendiri ya <laughs> Meningkatkan kekuatan laki-laki dan wanita pun herbal afrodisiak <laughs> Oke okay, okay. lomba Oh gitu ya mbak ya <laughs> Iya jadi buat <mbak> sahabat terus nih <laughs> Aduh jadi nggak fokus nih kalau udah kayak gini ya mbak Andari Biar senantiasa kuat. Aduh kuat apanya. Biar senantiasa kuat. Itu bisa makan rebung ini. Makan hmm. nah, rebung ini biar kuat dan tahan lama gitu tapi Mba, kalau ngomongin rebung bandri doyan gak amar banget oh, doyan oh, doyan banget aku hmm. ternyata selain rebung ini nggak ditampilin di fotonya ya itu ada juga daun katuk dan daun pembangun. katuk ada oh, dong ada dong, ada dong. Hmm. udah saya siapkan tadi <laughs> ini judulnya trio sayur pembangkit birahi coba hmm. jadi dari judulnya <laughs> sudah amat nyata fungsinya buat apa nah hmm. karena kalau di katuk ini mengandung terpenoid dan steroid biar senantiasa segar bugar ya. gitu pokoknya lah ya untuk 18 plus plus gitu ya. Don donatok tuh yang buat uh, kaget juga itu gak sih beda, beda lagi ya donatok itu buat ini loh ibu menyusui oh, sebenarnya uh, aslinya biar lancar gitu ya mm -hmm, itu bisa juga dikonsumsi ternyata untuk bisa meningkatkan Libido birahi hmm. gitu. Oke okay, oke. Okay. Berarti sebenarnya dia khasiatnya tuh juga banyak ya? Banyak memang, banyak. di satu jenis aja gitu. Hmm. Kalau daun kemangi dan katuk itu meningkatkan gairah seksual sehingga merangsang tubuh untuk melakukan hubungan seksual. <San湯> <San湯> <tuh> itu kedua sayuran itu mampu meningkatkan pertumbuhan dan kualitas sperma menjadi lebih baik okay. gitu. Ini ikhtiarnya dengan e, obat tradisional ya, Mbak. Iya, mungkin buat pasangan e, yang ingin Pasangannya sedang program hamil, bisa juga nih konsumsi kemangi, daun katuk, catat 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 ya. ini harus dicatat ya, iya, sahabat. Terus oke, oke, alami, alami. <laughs> okay, okay, alami okay. tanpa efek samping biasanya. Aduh, ini udah banyak banget uh, nih. Mbak, udah nih, panjang buang. kali lebar. Sudah habis nih fotonya. ntar dulu dong, Mbak. Ini oh, Iya, iya. Uh, okay. Apa namanya? Ini kan di edisi Mei 2024 nih, Mbak. Boleh iya. di spill dikit nggak nih, Mbak? Di apa edisi nih? Juni, di edisi Juni terus mau mengulas apa nih? Isya. Boleh di spill nggak Spill, spill. <laughs> mengulas apa ya? Kok saya lupa? Oh iya, di edisi <laughs> Juni itu nanti kita akan mengulas mengenai jamu. Jamu 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 tren jamu Iya jamu. iya benar-benar. Jadi ditunggu ya uh, apa majalah <laughs> Oke okay, oke okay. oke. Okay, okay. Jadi itu uh, kaitannya dengan herbal ya Pak hmm, ya? dengan jamu betul, ya. Betul betul. Makanya kalau sahabat turbut penasaran ditunggu podcast selanjutnya. Ya. Kalau enggak uh, bisa diorder aja nanti di majalah turbut ya selalu tersedia di toko terdekat atau sekarang kan zaman sudah serba online ya. Iya. Nah, bisa diorder. Nanti uh, linknya di bawah ya. Gitu aja kelima, ya. <tis> Oke, oke. Terima kasih banyak Sahabat Rubus. Terima kasih banyak Mbak Andari Terima kasih, sudah kasih, Mbak inta Menemani saya berbincang ya. Oh, berbincang. <tis> <tis> oke, sampai jumpa di Next podcast. podcast. Oke. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi Sahabat Rubus. Dadah.